Ini dia Dear Butter, ternyata ada di dekat rumah. Kita beli apa aja. Ini yang paket, aduh, ini yang paket isi 9. Ini tadi harganya, tadi udah pernah di videoin ya, tadi 80.000 kalau nggak salah isi 9. Terus sausnya beli crunchy, choco crunchy atau apa namanya, choco crunchy ya. Ini almond, almond itu ada maple-nya. Aduh, tangan satu ini biasa ada nih, ada maple, almond, ini ada almond, ini ada maple-nya. Aduh. Sekarang kita coba buka ya. Kemarin beli sama anak-anak yang isi 3, ternyata enak. Buka tuh isi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek 1. Jadi dia udah ada gula-gulanya gitu ya, kayak sebelum tahu nebak croffle itu kayaknya croissant waffle, ternyata bener. Jadi dia emang jadi bahan croissant tapi dimasak di tempat waffle. Ini enak sih. Nih, jadi mama nebak croffle tuh nebak croffle tuh croissant waffle tuh gara-gara pas pertama kali gigit, kok ininya berlapis. Kan waffle biasa tuh kayak pancake kan. Nah, ini tuh renyah gurih. Renyah kayak croissant. Ternyata bener croffle itu croissant waffle. Pas googling. Mama ketinggalan banget ya. Iyalah, mama di rumah aja selama pandemi. Oh, sampai nggak tahu kalau ada Dear Butter di deket rumah. Kita coba. Mama nggak pakai apa-apa, nggak pakai makeup, nggak pakai apa-apa, nggak pernah pakai makeup. Enak. Ini kita coba maple pakai almond. Nih. Kemarin sama anak-anak cobainnya blueberry cheese. Salah mulu kameranya di sini. Sekarang kita coba coklat crunchy. Ini choco crunchy. Jadi kayak Ovo Maltin kali ya. Kita cobain. Iya sayang. Kita coba. Original enak, pakai sausnya juga enak. Kita nyobain di mobil. Dah. Mana nggak nyobain?